Nah guys, ayo kita makan. Melo apa? Mbak Ika gak kayak gimana kan dong? Enggak, ini nenek, aku tak pakai. Nah, yuk, karo aku. Aku tak karo aku ini. Yuk, ayo kita makan. Kita kan untuk ngomong, mangkok cek cilik. Ayo kita makan guys, bareng-bareng. Ayo, enggak. Maksudnya aku masak kudu. Ojo ke lengo, ojo ke. Asin aku lah enggak. Ya, yang ada. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya, si fan di Jonglei ya, boleh kan ini cek makanan. Manu, nah Indonesia aku nggak minyak kelapa sawit kan. Nah, jadi ini dia ngomong beda kalau minyak kene, ngono loh. Asli kelapa sawit. Kalau nek kene kan minyak kacang lah, minyak opo kan kelapa sawit asli to. Halo. Halo. Wah, ini king agak ya. Oh. Nah, kita makan dulu guys, kita makan dulu guys. Dia semangat. Nah guys, kita makan dulu guys ini. Gak ya kilo? Buka guys, buka. Dia mau nonton TV anjir loh. Nah, dia makan dulu guys. Kita makan guys. Ayo kita makan dulu guys. Gendos. Buka. Hah? Berbuka dengan yang Mbak ini. Iya Mbak Eli, halo Mbak Ika, Mbak Kris. Nah, hai, kita makan. Nah, kan kamu lambat nak ngomong lah. Guys, kita makan dulu guys. Tuh. Ayo lah. Ah, tuh guys, lagi menyoting di situ. Oh, makai tok. Coba lah. Aku mana kini wae. Saya di sini saja sudah cukup. Saya mana kau si Haliko? Apa jenis? Hola. Rohim, mari kita makan guys. Nah, jos tenan. Nah, kan kita kopi yang dengan kita Randik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan guys. Kita sambil mau. Enak. Pak Jet enak. Bocok aku ngomong itu aku semua tau. Bocok aku ngomong. Iya. Karena kamu kan kau yang senang tidak omong. Malah seneng. Lihat seneng tidak omong ini aku malah seneng. Enak kok orangnya kita orangnya seneng ngoceh, tapi mulai ya nek wong sing ora seneng ngomong, kita sungkan ngomong dulu malahan. Oh, hakian nak tenang. Iya. Nah, nah, guys ini guys. Daripada tuan rumahnya enggak mau ngomong. Nah, kita sungkan nih malah ngomong. Nah, kayak gini. Oke. Eh, timune. Nah, ini ada di sana. Nah, aku kudu nganggo iki nih aku. Terus ngambil. Wah, mantap. Wah, enak ini. Mulai sana. Kok enggak mau kasih itu? Apa nih? Buat sisa lah. Buat rasa. Maksudnya enak gak? Ini kepedesan kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget. Engkau bengi wet. Engkau bengi tak ikut jajah sama bapak. Tau di osa nganggu bawang putih. Yo, kasih sayur lah. Masa masih makan gak pakai sayur? Kok ini hukin hong mangan itu ya? Ya hukin hong juga. Mari ngomong. Gak seneng asin. Mari ngomong buku ngomong kok bengi sih kan. Oh, ini lagi. Gak bobok. Gak bobok. Nah ya, uang ngapus itu sok kayak ngomong. Tidak jujur itu lebih indah. Apa adanya aja. Biarkan orang ngomong apa, sebenarnya kita jujur aja. Gak pusing ya, gak pusing. Nih gue bingung. Ambunya laos, mak itu kan? Hah? Ambunya laos. Iya. Aku lihat orangnya tak ada laos. Nah ya. Aku nak ketok dhewe yo ngetok dhewe. Kok sing penting ketok sedilut. Kono sing kono. Nah, iki Mbak Ika. Wah. Nang. Sebelah kono aku nak ketok. Iya kono. Heeh. Apa ini? Aku tak kulit iki. Apa? Hah? Utak kulit sana. Angin. Utang. Eli nek mangan mbek bojone mangan iki. Hah? Mangan apa? Mangan iki. Iki kan makanan Indonesia, Mas. Heeh. Ngon, sekali-kali ngon, Mas. Kaya om ya sing sampean. Mbak. Apa yo? Eh, timun. Iki udah.
kedai kawe itu enak banget. Hmm? Kedai kawe itu enak. Iya, cocok. Iya, cocok banget. Nggak disetir, nggak mau masak. Salam burung walet. Tak ruangan. Upload penanya mbak itu jo. Jangan biar nggak ada orang tipu. Kalau tak konsep tapi soalnya kebanyakan mereka berkedok agama. Iya. Jadi gampang orang percaya. Makanya kok ainun ini kayak status agama kok dijual. Masuk yo 14 uang sih itu cuma jelas sih mengkonco kotak yo kenal kabeh kok dua tiga kabeh. Ada kejadian sing nang majelis taklim kuwi bulan 12 tahun minggu lho saya pisan. Ora ono sing ngomong. Mbok dilalaki winane bengi kuwi, ya kuwi Mbak Kotijah iki telepon aku. Njaluk tulung diserake. Eh, critane kuwi ya apa sih? Gua ya. Oh, iya. Tak ndak ngilan. Oh iya. Eh, tapi ora pokoke itu. Ora pokoke itu. Mm-hmm. Kita kalah kok. Kong. Kan ngomongnya nyata ini. Ini pinter. Ini tak kasih Facebooknya guys. Berarti ben gak ono penipuan. Facebooknya dia ini memang harus agamis banget. Di bawah pula toh. Nah, dia nang penungguin nang majelis taklim jadi guru pembina. Jadi ada mudah dipercaya. Tidak masa mudah percaya. Kenapa kok iso kena kabeh? Dia ini nilai ke antar personal. Misalnya lah. Padahal orang sing kena kakak ngadi. Orang harus ngerti. Orang nanti ada nih orang nanti kak mbak ini ngerti harus keberingan gue gendam lah kok orang ngomong nah tapi kok orang ngomong oh ngelo ngerti baru kapusan itu nah itu kabe akhirnya kapusan kabe akhirnya wis meledak kan takon si 14 gue sak majelis taklim kaya kui keno kabe sing paling parah kui dokumen paspor aduh emas nek mbak iku emas 8 gram emas sang-sang duit Indonesia 1000 duit kini 1000 duit Indonesia kini 1000 kui jadi dia ini 2 juta, tapi dibaliknya 2 juta masih itu sampai us expired itu kadar luar sana itu jatah pengambilan itu tanggal 12 Maret ini enggak tau cuma dia ini pinter surat itu orang neki ke pialam jika mbak itu raso yang dia orang ngerti minang satin tapi satin pegadian itu kan orang ngerti nah ngono mek sing koncoku jimne, koncone si jimne tapi koncoku kuih walau ngatus punya Siti ya sing paling parah sing dokumen kuih digadeke sewulan kuwi nyicile 2800 ping 10 GM mbak sing disanto ilang langsung diblokir. Nah, nek ditage dek nen ki malah dalil kaya ngancem tapi ngancem nganggo dalil biar Allah yang membalas lah opolah opolah padahal dia salah padahal kan dia salah kurang aja aku tak kaya ngerti nganu pengajiannya sing pun konco kupas urung konangan burung dreng. Iya berdalil agama jadi gampang orang percaya. Nah, saiki jare kurung-kurung berkeliaran nang Yulong, mang majelis-majelis taklim Yulong. Kali darah ngomong dene wis ora ngapa ya. Iya. Rai niki orangnya orang ngetok ki banget. Lek ngomong dhek di pondok pesantren nang Indonesia Raya kono, anak yatim ini 120. Ini golek kepercayaane kuwi ngapus iki bener-bener percaya. Heeh. Ngono kan pompong kan mudah percaya. Sing paling parah ngapus ini bojone koma. Dilalah. Karo wong Pak Bas kuwi digoleki alamate nomor telepone bojone kan. Ono dilalah ono lah nemu lah dilalah kuwi. Di telepon wis pirang-pirang sasi wong kuwi karo bojone telepon ora tau iso. Ora tau ngene makan anake. Nah, tuh. Jenenge pemulung nang Indonesia ya. Iki ngapus iki dhewe apa duite kuwi ya? Lah itu nek jurang ki mukene. Nek krung-krung ngene. Dhewe ono ngapusi jare gawe makani anak yatim iki parah meneh. Karena corona dan donaturnya enggak macet toh. Akhirnya dia nyilai gaya makan anak yatim itu parah. Tapi kungu-kungu dia nyilai berguru. Berguru nang di pokoknya tapi gurunya itu ki gurunya itu ditipu. Nek ngaran ku iya, nek ngaran ku pengadaan uang toh. Jadi kena ilmu hitam kayak ngaran ku dia nyilai kuwi. Ya banyak. Nek tadi pun ditipu. Nek pengadaan uang kan kaya bergedok agama, tapi nek misalnya intelektualitas lewat duit kan kasarane kan lo judi online kan? Iya kan mepodo kan? Trading tau mepodo kan. Nah, iki kan nek ngaranku dhek kok penggandaan. Dhek niki dak dhek iki ngapusi, dhek dak ngapusi, dhek ngapusi. Nah. Ngapusi uang dia. Ngaran ku ngono kuwi to. Heeh. Nah, cocok. Ngomong parah iki. Sebenarnya bojone koma. Terus ngaku gawe makani anak yatim mergo donaturnya macet lah, kuwi parah toh. Iya, pintar ngomong. Dar.
Mana jadinya brandingannya dia ini apa? Apa? Udah disusun. Konsepnya dengan apa pesan? Makanya mbak aku mendingin itu. Padahal kalau dilihat orangnya kayak. Oh, tapi toh, ada juga milik kolek sing ikunnya. Aku kan mendingin itu. Ah, mbak aku mending kok mending foto toh orang video mbak kue ngoceh. Biasanya kan kue ngoceh dari yang tahu. Kok saya iki minggu andi tekong kok tak takon konsepnya yang apa jenengnya kata-katanya sing luwih apik aku mending ngono. Karo lombok ke bukti. Iki alat mbok bisa ono sing loro wong mbok ka. Mbok bisa ono mbok siji, iki ono mbok kaner men to? Sampeyan nanti aja. Sambil makan, guys. Kok enggak ada yang makan telur toh? Oh, iya. Malah aku dhewe. Enggak aku kok. Thank you. Aku tunggu ya, iki aku. Keke. Oh, kene. Wes, wes aku. Mbak, ya, Mbak. Aku bau lah. Ini gue koko sing dhuwur, sing iki ra pedes iki gue koko mau. Loro. Apa sih jemno? Orang kalau berkedok agama gampang banget orang percaya. Heeh. Udah hati makannya. Oh, lah Mbak Kot. Kok sampe iso kena to? Aku lak minta, lak nyong kok banget Mbak Kot dijak iso kena mlebu ndek niki wong Mbak Kot dijak iki karo duit jan ngati lak gitu nah. Wong lain dia dendam, hipnotis, iso kena. Nek ngaramku bukan kena hipnotis juga sih, nah, karena uang kadang ki itu dek nen ki wis melas-melas. Iya, melas kasih. Melas kalau dek nen wis kok iko uang berdarah aku kan ora mungkin ngapusi lah. Katanya kan ngono to. Iya, kayak gitu. Runciknya dia di situ. Tapi kan dia agamanya kental ora mungkin dari ngapusi. Iya, nah, di situ. Soalnya aku sendiri kadang juga cara mikirku seperti itu. Ngapa lu? Kurang. Ambe aku kalau mbak anu opo? Mbak kuyang nek itu. Kayak pelajaran. Uang sing covernya elek, urung masih elek. Uang sing covernya apik, urung masih apik. Jadi nek uang TKW sing koyong uno, dekne nemu nilai duit karo kue. Selain pura, ora pura bakal toh? Tak urung mesti ora bakal dibayar. Iya pura. Iki dekne tuh jurung-jurung karo bojone minggu sih mulai. Nek sing dokumen tuh masa akhir kali kan duit. Nek iki mbak yuk rebu iki mulai, kemis iki mulai. Bojone murung tapi saiki serot-serot ikhlas lumayan lah. Makanya orang yang apa-apa itu berkedok agama pasti gampang. Ngamari. Karena wong Indonesia kedunge nek wis foto agamane agama sih kan wis percaya banget. Iya, tuh, iya ini. Kita perlihatkan orang Indonesia ke sini tuh. Itu. Hampir percaya kalau orang itu terlihat wis agamanya kecil, kita harus enggak ngaku sih lah, enggak ngaku. Di Indonesia kan banyak yang ke gitu. Ditipu gara-gara kayak gitu. Gampang banget ya. Enggak tahu kenapa terlalu kayak gitu orang-orang. Lihat orang bersorban, wuuuh ternyata makanya aku bilang, ustad kayak ngone gak percaya. Kalau bukan yang terkenal beneran. Iya yang seneng berpakaian seksi bla 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 itu belum tentu dia orang mesti orang mesti jangan menilai orang dari situ. Nek karo konco kukui, sing mbak iku kukui, sing sok balik itu pertama nih saman kok iso pintar lu penuh. Lah, kok iso duit Indo, duit Hong Kong, emas. Aku ning lho, kuwi iki iso tak omong sampe ning goblok. Tak ning ngono kan? Darane nyilip piye? Ngene. Sing pertama nyilip duit Indo, bojone koma. Ngono. Jur nilai emas ki bojone koma. Terus nilai duit Indo kuwi gawe bayar anake sekolah. Sing 1000 duit Hong Kong gawe bayar arisan. Tapi sak jane iki ora netisan. Sing sepisan iki penane 3000 dibayar. Jadi pancingan. Jadi ke pancingan di awal mulanya kayaknya awal mulanya ya? Dibayar. Jadi saya nilai duit Indo telung sak juta ini mana telung juta lah tapi dibayar telung juta. Tapi mbak aku tak bayar sendiri karo arisan. Menolo lanjut emas jadi udah sana pus. Mbak sendiri arisannya metu. Menolo bojoku saiki koma. Nah ngomong karo sing koncoku sing siji. Olong atas kuwi ngomong jadi gawe nebus adine mlebu penjara. Wis pokoknya aneh-aneh weh. Berarti memang orang pintar. Dekne wis lihai. Ya makane, wis sindikat kan. Sindikat. Iya, wis sindikat iku. Ono sing ngajak lu. Mbok ketemu cewek toli sak kampung. Wirak no, ditopo apa tinggal kamene. Apa lo bae? Iya.
dapat meneh kan bukti-bukti ono di ngene yo. Padahal nek mau inbox ono kancaku dhek ngekri supaya ono yo ono meneh. Kene upload mung opo majelis opo sih? Majelis opo sih? Pokok men majelis majelis. Pokok men dhek nang majelis lah pokoke dhek nang bisa nangani. Sing 14 majelis kok saiki bubar iki akhire. Di up terus kok tak share ning grup majelis. Iya, ben ana majelis enggak kapusan. Jero ngono yo. Siapa sih? Ben ben majelis galau macam-macam sampai iki. Ono nek buktine dhekne wis memang wis bukti surat gadene nggon mbak iku dikirim ke aku tapi dhek pinter dhekne ngirim kene separo dadi alamat iki gak ono. Tapi wis payet. Emang udah lihai. Pinter nyapu. Ono lho, pinter nyapu. Hati-hati dengan orang ini yang mengatakan anggota majelis. Jadi majelis-majelis lain nanti anggotane ben pada juga lihat orang itu, Bu. Setiap masuk ke majelis mereka biar ditolak, gitu aja. Iya. Ya mau ditunggu aku tak sedih berbicara sama majelis tidak ada nyulung aku. Kempai. Udah nambah habis lagi. Tunggu lagi. Keluar kan ini. Enak banget ini. Pahit. Pahit enak. Pahitnya malah kok sama lah. Enggak lupa aja aku. Pahitnya enak. Mulai cuma tinggal awal yang bisa kita. Ini dia ujung aku kenapa? Kalau kira cukup. Ini kalau ini lama, ini malah kalau ini sembuh kafe, cari kafe. Nah, kerja apa nih nanti ini? Iki aku dicemplung nonde ke, dek tewa dia pernah. Nah, bisa. Itu apa lah? Cemplungnya, cemplungnya tewa lain kok. Aku senang sih garing-garing. Aku seneng enak kulitnya. Gak usah kulitnya. Wai. Mbak Mbak Elit. Isi dodo. Oke. Mbak Tasya. Balung Mbak Tasya. Sudah selesai. Alhamdulillah. Balung tak. Terus warok. Aku lah kesan. Balik tangan resi. Bye-bye. Bye-bye. Balik ke bapak. Indah saat ini bapak. Balik ke. Bye-bye. 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 Aku orang kita. Aku kan emang. Bapaknya kita.